150R. Caranya gini, guys. Ini kita topping dulu tanda di sini nih. Ada tanda T ya. T-nya lurus, terus pasangnya jangan dibuka ini, guys, biar gampang. Jadi pasangnya gini. Nah, ini X ya buat knalpot. Terus noken asnya keluar, menghadap keluar ya. Ini ya. Terus ininya tulisannya X, ada garis dua kan. Nah, garis dua ini, guys. Ini X, ini IN. Jadi kalau yang X, ini X-nya ini garis ini lurus sama ini, guys. Nah, lurus. Tanda panahnya ke bawah. Oke. Terus ininya pas. Nah, ini kan ini tarik lurus. Yang keduanya IN. IN itu lubang knalpot. Nah, ininya sama ini keluar ke dalam nih. Jangan kayak gini, jangan, guys. Ini. Jadi pasangnya gini nih. Ribet. Ininya lurus yang IN tuh. Ini kan ada tulisan IN. Tinggal itu. Nah, INnya lurus sama ini. Ya. Kita cari yang lurusnya. Kalau yang IN biasanya dibuka, guys, sentriknya susah buat masang ini, nggak kayak FU. FU gampang. Ini cari yang lurusnya susah, geser satu. Oh, ini, guys, cara pasangnya, guys. Poek, woi. Coba pakai lampu. Tah, lumayan. Ah. Garis ieu lurus, guys. Garis ini lurus nih sama blok. Ininya makan asnya keluar. Oke. Okay. Terus yang IN ini jangan keliru ya, enggak bukan bakalan keliru sih. Ini udah ada tulisannya nih. Ini X. Nah, ini X. Di noken asnya ada tulisan X. Terus yang IN, ininya tulisan IN. Ya, IN. Ini noken asnya tulisannya IN. Sama ininya madapnya keluar. Kayak ke dalam ya. Sana tuh. Ini keluar. Terus ini, guys, aduh, ribet, guys. Terus ini nih, mana sih, lihat kelihatan nggak? Tah, ya. Ini gampang kok, nggak bakalan keliru. Ada tulisannya. Maaf ya, kameranya gua lagi kirim beneran ini tripod. Nah, kan. Ini garis ini tulisan X. Nah, ini nih tulisan X. Ya, sejajar sama blok. Ya, terus yang IN buat knalpot IN. Yang ini tulisannya IN. Oh, ini tulisannya IN. Sama sejajar sama blok. Nah, ya. Terus ininya top ini dalamnya kan ada T, tulisan T tuh. Lurusin sama tanda panah yang ada di blok, guys. Oke, jangan lupa ininya copot dulu. Biar enak pasangnya. Terus ini kita tinggal kasih baut, terus kita cobain. Oke. Sekian ya, guys, ya.
Makasih. Jangan lupa subscribe, subscribe guys, gratis. Like. Nah, terus di-share guys, di-share. Di-share. Terus aktifkan loncengnya guys. Biar ada video terbaru. Pabelit anjir. Enggak ketinggalan guys ya. Jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang dan makin banyak informasi seputar masalah motor guys. Assalamualaikum, selamat sore.